Masih berjumpa kembali bersama saya, teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan mereview sebuah jembatan sekayu ya pemirsa. Jadi jembatan ini jembatan yang menghubungkan antara jalan poros menuju Wonogiri menuju ke kota Ponorogo ya pemirsa. Jadi jembatan ini sifatnya jembatan gantung pemirsa. Jadi untuk bawahnya tidak ada tiang penyangganya. Oke, kita lihat dulu kayak apa jembatannya pemirsa. Tempatnya begitu ramai ya pemirsa. Oke, ini saya berada di daerah pinggiran pemirsa. Jadi untuk pemandangannya bagus pemirsa, pas buat refreshing ataupun jalan-jalan. Nah, kebetulan saya dari belanja daerah kota pemirsa. Nah, untuk kondisinya seperti ini pemirsa, sudah bagus. Cuman untuk jembatan gantung tuh agak goyang ya pemirsa, enggak seperti jembatan biasa. Jadi pas ketika dilalui itu terasa goyang. Cuman kalau untuk tingkat pengamannya sangat tinggi pemirsa. Jadi ini sangat safety sekali, sebab untuk sebelah-sebelahnya sudah dipasang kawat pemirsa. Oke, kita akan menuju daerah bawahnya pemirsa. Jadi di bawah sini terdapat mesin peringatan pemirsa. Jadi ini radar yang difungsikan untuk apabila airnya luber atau melebihi batas, maka secara otomatis dia akan bunyi alarm pemirsa. Kita akan lihat dulu. Nah, untuk mesinnya seperti ini pemirsa. Ini untuk bagian panelnya. Ini blok bagian ruang alarmnya pemirsa. Oke, kita akan coba lihat ini bagian ruang alarmnya. Ini kalinya pemirsa. Wah, suhunya sangat tinggi pemirsa. Nah, dan ini bagian bawahnya jembatan sekayu pemirsa. Jadi untuk jembatan sekayu seperti ini model bawahnya tidak ada tiang penyangganya pemirsa. Nah, jadi dia sifatnya jembatannya gantung. Wah, ngeri-ngeri gimana gitu pemirsa. Nah, ini bagian level airnya. Wah, airnya ngeri pemirsa.
airnya sedang besar ini airnya. Jadi yang ditakutkan kali-kali seperti ini ada buayanya pemirsa. Cuman kalau masyarakat sekitar belum pernah ya saya dengar kalau lokasi sini ada buaya, cuman kita nggak tahu ya pemirsa, harus jaga-jaga pemirsa. Nah, seperti inilah untuk kondisinya. Oke, jadi untuk mesin alarm itu sendiri itu sifatnya nggak ngikut PLN pemirsa, dia memanfaatkan sebuah apa namanya panel listrik. Di sini juga terdapat CCTV pemirsa. Oke, kita akan menuju ke tempat kembali pemirsa. Wah, terasa guncangannya pemirsa. Ini untuk bagian bawahnya pemirsa. Nah, jadi ngeri pemirsa. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe ya pemirsa, supaya channel ini bisa terus berkembang ya pemirsa.